Sejak semalam, Gunung Lewotogi laki-laki mengalami erupsi terus-menerus. Erupsi disertai dentuman yang terdengar hingga wilayah Kabupaten Sika. Para pengungsi mengeluhkan minimnya air bersih untuk kebutuhan minum dan mandi. Kamu udah makan? Udah. Selama masa-masa darurat ini di pengungsian, pastikan makanannya cukup. Mohon atensi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, difabel, dan juga anak-anak. Dipastikan tidak ada penyakit-penyakit yang muncul selama masa-masa pengungsian ini.